I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nexus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Bibin di channel YouTube Hilya TV. Channel yang akan memberikan informasi-informasi terbaru terupdate mengenai IT. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai IT. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada informasi mengenai kedekatan Ayu dan juga Victor Agustino. Masih membahas tentang Victor Agustino dan juga IT pemirsa. Di mana? Pada waktu yang lalu, Ayu Ting mengunggah fotonya bersama dengan Victor Agustino. Dan langsungnya dikomentari oleh Ivan Gunawan. Ngobrol yuk episode baru bareng Victor Agustino. Langsung dijawab Mia sama Victor. Thank you Kak Ayu for invite me. Next kita collab barengnya. Nah, Victor Agustino tersebut pun langsung disukai oleh 2237 orang. Wow. Angka yang sangat fantastis untuk seorang Victor Agustino, seorang master chef yang memang sangat ganteng. Ini Ivan Gunawan menuliskan cakep ay, bismillah jodoh. Ivan Gunawan, yey cemburu ya mas, tulisnya seperti itu. Mereka saling berbalas-balasan ya di akun Instagram Ayu Tinggi. Di sini juga Ivan Gunawan memberikan balasan, gak dong, dia kan gebetan aku juga dengan hashtagnya tertawa. Dapat dukungan dari Ivan Gunawan nih katanya, jodohin Ayu Ting dan juga Victor Agustino dari Lia Putriana 7 jam yang lalu nih. Wah, ada apakah ini? Apakah Ivan Gunawan lagi cemburu dengan kedekatan Ayu dan juga Victor Agustino yang memang akhir-akhir ini sedang memberikan bumbu-bumbu hangatnya, baik Victor maupun Ayu sama-sama memberikan kesan yang sangat wah nih ya, apalagi jika mereka sedang collab nih. Wah, bikin netizen terpana dan kelapa-kelapan pastinya. Dua sejoli yang memang sedang mencari jodoh satu sama lain, semoga dia ya, ada jodoh ini antara mereka berdua. Tapi jika memang bukan, tetap persahabatan mereka semoga tetap berjalan sampai kapanpun, amin ya rabbal alamin. Semoga kerjasama antara Ayu dan juga Victor selalu terjalin dan semakin sukses kedepannya, amin ya rabbal alamin. Dan inilah kegiatan Victor Agustino hari ini, kerja nih. Victor Agustino hari ini ada di salah satu universitas ternama di Indonesia dan hadir sebagai bintang tamu Master Chef Indonesia yang tampan, rupawan, cakep, aduhai. Hari ini Victor ada di salah satu universitas, yaitu Universitas Bunda Mulia, di mana di sini Victor sebagai bintang tamu dan masak-masak di sana tentunya. Di promosi selanjutnya ada Ayu Ting yang lagi happy banget nih ya. Ayu Ting masuk lagi jadi kandidat perempuan tercantik ke dunia dari detikhot.com. Dan informasi ini juga memang dilansir langsung dari TJ Campbeller. Ayu Ting pada kesempatan tahun ini masuk lagi sebagai salah satu finalis wanita tercantik dunia. Wah, wah, wow. Luar biasa Ayu Ting ya, setiap tahun selalu masuk nih dalam kategori wanita tercantik dunia, mengalahkan selebritis-selebritis lainnya. Dan inilah penampilan Ayu Ting malam hari ini di acara Rising Star Dangdut Indonesia. Cantik, rupawan, dan pastinya manis banget nih ya. Penampilannya selalu wah luar biasa dan menggoda. Apalagi malam hari ini terlihat sangat wah luar biasa dandanannya. Posis banget nih kayak anak K-pop Korea. Erik Halamin, Krishna Fareji selalu berikan yang terbaru untuk Ayu Ting. Dan
hadir langsung dari Resesar Dangdut MNC TV Trio Diva Dangdut Indonesia Jaskia Botik dan juga Ayu Tika dengan lagu Mobil Butut yang heboh banget nih. Nah, habis ini akan ada penampilan dari 8 peserta yang akan tampil dari Resesar Dangdut Top 8. Dari Sutarwati, mau ditambah gelis ya, Teteh Ayu Tika. Dan inilah penampilan Ayu Tika malam hari ini didandani khusus nih ya oleh Erik Halamin dan juga Krishna Fahreji. Ada Rudy Kaila Gazatia juga dikatanya. Sehat selalu untuk semuanya. Semoga tim Ayu Tinting selalu sukses dan selalu lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. K-pop Korea selalu jadi andalan untuk Ayu Tinting nih ya, cantik banget malam hari ini. Oke sahabat, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Tinting malam hari ini di Resesar Dangdut Indonesia. Pastinya luar biasa. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan di MNC TV. Dan semoga tayangan ini menghibur dan juga memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirates of Caribbean. Oh jadi Depi bener. Krishna berapa kali ngerombak? Pas banget. 3 nggak tahu 4 ini kelima. Enggak dong. Arudi. Dua kali. Kita Rising Star. Johnny Caribbean bener. Johnny Depp. Nonton sekarang Rising Star Indonesia. Dangdut. Arudi. Dua kali. Kita Rising Star. Johnny Caribbean bener. Johnny Depp. Johnny Depp. Nonton sekarang Rising Star Indonesia. Dangdut. Nonton Rising Star malam ini after badminton M dan doakan mudah-mudahan tim Indonesia menang. Biasanya kalau sebelum Rising Star tuh selalu menang Indonesia. Kali ini mudah-mudahan ya, bismillah. Everything that you did that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's regret. Everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. Stay dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish.